Jadi kemarin itu gue ngadain voting ya kan, tahun berapa tahun terbaik buat kalian dari 5 tahun ini, mulai dari 2015 sampai 2019, dan ya pilihan terbanyaknya 2015 ya dengan lebih dari 51% suara ini, dan yang lainnya itu cuman kebagian belasan lah paling tinggi. Jadi ternyata banyak orang yang merindukan 2015 ya kan. Ya kalau di scrolling sih ini yang komen juga gak cuman voting gitu, yang komen juga banyak sampai 800-an komen, dan semuanya itu ngebagikan cerita mereka masing-masing itu dari 2015 sampai 2019. Jadi ya ada banyak cerita sih kalau bisa kita petik sini atau kita simak. Nih salah satu contohnya 2015 zaman warnet masih eksis dan bocil masih sehat dan player dari negara Myanmar tidak beban. Ini Myanmar nih konteksnya apa? Terus nih 2015 pergi ke konser Evette pertama kali, senang banget bisa lihat Lisa perform secara langsung. Ya kayaknya memang beda orang beda pengalaman ya ini. Ini agak sedih sih 2015 tahun dimana adik laki-laki gua belum meninggal. Waduh. Terus ini ada lagi 2015-2016, zaman dimana para kreator yang kreatif dalam bikin konten, oh ini maksudnya mungkin kreator YouTuber ya, dimana para konten YouTuber kreatif itu lahirnya 2015-2016. Ya bisa dibilang juga sih memang keren-keren konten-konten pada waktu itu, dan ini ada banyak lagi. Jadi gue cukup salut dengan cerita-cerita yang dibagiin orang di komentar-komentarnya, kan itu cukup menarik buat sebagai bahan bacaan karena tiap orang punya ceritanya masing-masing di tiap tahun, dan yang paling tinggi tadi votingnya tahun 2015 ya. Jadi ini bisa membuktikan kalau setiap orang itu punya cerita sendiri buat mereka, cerita tersendiri lah gitu di tiap tahun. Dan kalau buat yang jawab sama aja, ada yang jawab gitu kan sama aja, itu kayaknya hidupnya membosankan kali ya. Masa 2015 sampai 2019 sama aja bagi dia, gak ada bedanya, itu kan cuman lah hidup dia tuh. Padahal orang lain banyak membagikan komentar penuh warna ya kan, ada yang sedih, ada yang macam-macam sih. Ya intinya gue berterima kasih buat kalian yang udah sharing pengalaman di tiap postingan komunitas yang gue share. Nanti kalau ada yang menarik lagi akan kita bahas lagi. Dan buat kalian sendiri itu yang nonton video ini, menurut kalian apa yang paling berkesan di antara tentang tahun tersebut? Ya kalau kalian mau berbagi pengalaman silakan tuliskan di komentar ya kan. Dan sekian dulu, bye-bye.